السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, sore ini saya dalam perjalanan menuju Pontianak Barat untuk membantu seorang pasien. Pasien ini berasal dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Dia menumpang di rumah keluarganya di sini untuk menjalani pengobatan rukyah bersama saya. Secara geografis, Sanggau terletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan kota Pontianak ini berada di pesisir pulau. Perjalanan dari Sanggau ke kota Pontianak ditempuh selama sekitar 3-4 jam melalui perjalanan darat. Pemirsa, salah satu sebab mengapa bangsa jin mengganggu atau menyakiti manusia adalah karena dendam atau ingin membalas dendam, yaitu apabila kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja, telah menyakiti atau dianggap merendahkan oleh bangsa jin. Jadi mereka merasa disakiti atau merasa direndahkan oleh manusia. Contohnya apabila kita membuang air panas ke tempat tertentu yang di situ ada jinnya, misalnya di selokan atau drainage, di comberan, melempar atau menjatuhkan benda berat di tempat sampah, kencing di lubang yang ada di tanah, kencing di suatu pohon, bercanda-canda atau membuat keributan di hutan atau gunung, dan yang lainnya. Termasuklah aktivitas merukyah ini. Bacaan rukyah dengan izin Allah membakar jin, jin kafir maupun jin fasik yang ada pada badan seseorang maupun pada suatu tempat. Apabila Allah mudahkan dia keluar, jin yang terbakar atau terluka ini bisa saja menaruh dendam pada orang yang telah membacakan rukyah padanya. Apabila dia mampu, dia akan kembali dan membuat perhitungan dengan orang tersebut. Mereka akan menunggu waktu yang tepat dan kesempatan yang bagus untuk menyerang. Pasien ini mengalami sakit di bagian perut dan kakinya. Demikian juga para keponakan yang tinggal bersamanya. Mereka mengalami semacam serangan sakit perut yang aneh. Sakit yang teramat sangat sehingga mereka dilarikan ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan kelainan apa-apa. Selain itu, mereka sering bertengkar, membenci satu sama lain, sering mimpi buruk, suasana rumah tidak nyaman, dan sakit di bagian perut itu terjadi hilang dan datang, dan berganti-gantian antara orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Assalamualaikum. Kamu buat keluarganya sakit tuh kayak gimana caranya? Dia jadi sakit medis gitu? Saya ganggu di pencernaan anak-anaknya. Saya ganggu keturunannya di perut-perutnya, dalam perut dia, anak-anaknya, cucu-cucunya. Di perutnya? Iya, biar mereka sakit. Dulu kak, batu itu udah dibuang dia juga? Tidak, selalu disimpan, tapi tidak diberi makan. Oh gitu, oh batu itu, kamu tinggal di batu itu? Iya. Tapi ya, mereka cuma nyimpan gitu aja, nggak dikasih iya, makan? Iya. Jadi kamu marah, kamu ganggu keluarga itu? Iya. Harusnya gimana ngasih kamu makan? Dimandikan. Dimandikan? Itu cara beri makan kamu? Iya. Mandikan pakai apa? Ada mereka pegang pusaka. Oh gitu. Bukan dibakarkan dupa, disembelih kan? Bukan. Oh, jadi mereka udah gak ngerjakan itu lagi? Mereka jadi kamu ganggu? Iya, tapi masih menyimpannya, jadi saya ganggu. Mereka tahu enggak sih mereka sakit tuh karena kamu? Tidak. Nah,
Terus kamu menyakiti mereka tuh biar mereka ngasih kamu makan kan? Nah, mereka gimana caranya mereka? Kan mereka enggak tahu mereka sakit karena kamu enggak pernah dikasih makan. Jadi kamu ngikut dia. Badan anak ini, dia anak ini tahu. Oh, anak ini tahu. Dibuang, makanya dia mau membuang kamu. Iya. Tapi saya air rukiah itu dia apa? Dia semprot ke batu itu. Ke batu kamu itu. Bukan, di sudut rumah itu. Saya kan mengikuti anaknya. Oh, kamu ngikut anak-anaknya, iya. Tinggal di rumah. Iya. Orang ini nyemprot kena air rukiah di rumah itu. Iya. Kena kamu. Iya. Sakit kah kena air rukiah itu? Sakit. Oh, sakit. Makanya saya ganggu dia. Saya buat air rukiah juga ini ya. Tuh, tidak mempan, Pak. Oh ya? Mau coba dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassafati saffa fazzajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyanna samaa'a dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Coba. Udahlah, saya enggak mau mercikkan ke badan dia, enggak sopan. Atma, dengarkan saya Atma. Minum Atma. Minum. Ya, kuasai dulu dirinya. Minum. Ah. Bagaimana? Apa rasanya minum air rukiah ini? Panas. Ya, jangan sombong. Ayo kita batalkan perjanjian kamu sama batu itu juga sekalian. Bara'atun minallahi wa rasulihi laladina ahadtu minal musyrikin. 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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Dah, saya pulang ya. Ya, makasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, di rumah keluarga besar pasien ada sebuah benda pusaka klenik berupa batu yang mereka yakini sebagai penjaga rumah. Ternyata di zaman dahulu batu ini harus dimandikan setiap malam tertentu sebagai bentuk pengkeramatan padanya. Pasien berusaha memutus tradisi kesyirikan ini dan mencoba merukiah rumahnya dengan menyemprotkan air rukiah di setiap ruangan. Lalu terjadilah seperti yang Anda lihat di video ini. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.